Dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah. Ni saya nak sebut beberapa hadis lah pasal kanan kiri ni. Ha? Untuk saya ingat dan tuan-tuan pun ingat. Nabi kata, liyakul ahadukum biyaminih, hendaklah seseorang kamu makan dengan tangan kanannya. Ini hadis Ibnu Majah. Hadis sahih. Kemudian dia kata wal yashrab. Ha? Wal yashrab bi yaminih, minum juga dengan tangan kanan. Setengah orang dia bila dah makan nasi, tangan dia ada nasi. Jadi dia minum air dengan tangan kiri. Dia pegang tangan kiri dia minum. Dia kata tangan ni kotor. Kotor, kalau benda kotor tak boleh makan. Ha? Ha, tak apa. Ha? Kita punya cawan kita sendiri. Cumanya makan pun adalah disiplin. Takkanlah kita makan nasi sampai jari nasi kuah naik sampai ke lengan sampai. Lepas tu kita gaduh kotor. Kita makan dengan sederhana. Ni disiplin. Kadang-kadang orang bila mai ke meja makan, kita nampak dia tak steady. Ha? Dia tak steady. Saya cerita tuan-tuan. Yang saya cerita. Orang Jepun, saya pergi ke sekolah di Jepun. Gitu. Di sekolah di Jepun, waktu makan, dia tak ada makan di kantin tu. Dia semua makanan disediakan ikut menu dia lah. Sekolah yang sediakan. Apa menu hari ni, menu hari ni. Yang serve makan tu, budak-budak jugalah ikut giliran kelas dia lah. Dia pun akan masuk di bilik tu, pakai macam betul-betul lah. Pakai angkut makan yang panas tu, pergi letak di kemudian atok, dia buat macam macam kita tengok catering buat lah. Jadi, budak-budak pelajar juga akan serve kawan-kawan dia. Cedok nasi, lauk dan sayur. Oh, budak-budak yang dapat tu, dia dapat, sebelum dia makan, dia sendiri akan pi buang kalau dia rasa dia tak boleh habis hari tu. Saya duduk tengok budak-budak ni. Oh, saya tengok kanan-kanan dia patah balik. Saya ingat dia nak tambah, dia buang. Sebab tu kita tengok, dia pun semua makan habis. Makan habis. Dia ajak disiplin supaya tak tamak sangat. Mungkin sebab tu kot rasuah kurang negeri dia. Supaya tak tamak. Saya sebut hari tu ni. Tapi betul. Tuan-tuan boleh pergilah. Kadang-kadang di, kalau Jepun ni harap-harap kalau masuk Islam kena pergi kerusuh elok-elok tu. Baru pergi Mekah kot. Kita pergi Mekah duduk di hotel. Hak elok sikit kan. Tengok Arab makan. Dia ambil tu macam dia 16 hari dah tak makan. Bangkit pagi-pagi. Bukanlah saya nak kata semua Arab. Tapi banyak Arab yang kita duk tengok tu. Macam tu lah juga. Orang Melayu ni kadang-kadang bagus lah juga. Disiplin juga kita ni. Tak lah. Orang tengah ambil banyak-banyak tu habis lah. Dia ambil. Seorang dia tu. Dan kita tengok memang tak habis. Tuhan dalam Quran tak pernah kata siapa pun saudara syaitan. Orang minum arak pun bukan saudara syaitan. Memanglah amalan syaitan. Tapi yang saudara syaitan, siapa dia? Innal mubazzirina kanu ikhwanu syaitan. Sesungguhnya orang yang membazir saudara syaitan. Pasal apa? Membazir ni sombong. Tapi pasal membazir juga jahanam. Negara kaya, negara orang Islam ni habis jahanam. Pasal ada orang hak membazir. Dia membazir. Tak cukup hak dia ada tu. Kadang-kadang kita tengok orang ni yang ambil rasuah apa ni. Tengok cerita beratus-ratus juta. Habis ke hang makan. Dia kata Allah sikit baru tu. Beli jam. Oh punya banyak jam. Kalau duit sendiri tak apalah. Kalau dia minat tak apalah. Tapi sampai tak tahu. Cincin sampai kalau boleh nak tambah lagi dua jari ni. Beg tangan sampai tak cukup-cukup. Kita pun heran. Membazir. Hasil pembaziran dia tu, orang lain kena tanggung. Tengok, habis orang Arab.
Nabi ajar disiplin dalam makan. Kadang-kadang makan dengan tangan kanan tu sunnah lah, tapi ambil lah punya banyak sampai tak habis. Sebab tu kita ada di masjid ni, kita ada apa? Tu peti ais. Siapa yang rasa banyak makanan bagi? Makanan banyak sangat di rumah kita, kita tengok bagilah kat orang-orang mana. Tuan-tuan pergi, ramai orang-orang Indonesia, Bangladesh yang duk kerja-kerja tu. Jangan pergi bawa nasi basi bagi kat dia. Kena makanan orang main hantar rumah kita banyak. Pi bagi kat depa, elok-elok depa syukur sangat. Boleh makan malam tu. Kongsi. Ha? Nabi kata wal yashrab bi yaminih wal ya'khudh bi yaminih, dan hendaklah dia ambil dengan tangan dia, wal yu'ti bi yaminih, dan bagi pun dengan tangan kanan. Kadang-kadang orang bagi kita, kita ambil tangan kiri. Kadang-kadang tak sempat, kita orang sebab tak berdosa, tak berdosa tapi mukhalafah dengan sunnah. Kadang-kadang kita minta maaf lah kiri. Bagi pun dengan tangan kanan. Hak dapat tangan kiri ni ahli neraka kan. Cuma orang tanya, nak bagi rasuah tangan kanan kiri?